Pelatih Persis Solo, Milomir Seslia mengungkapkan penyebab kekalahan dari Persija Jakarta. Persis Solo menelan kekalahan 1-2 dari Persija Jakarta dalam laga ketiga Liga 1 musim ini yang bergulir di Jakarta International Stadium. Ini menjadi kekalahan ketiga Persis Solo setelah dua pekan pertama Liga 1 mereka juga takluk. Pelatih asal Bosnia dan Herzegovina mengatakan bahwa sebenarnya tim yang asuhnya mampu memberi perlawanan ke Persija selaku tuan rumah. Ini pertandingan yang bagus, kami tahu Persija yang bagus dan kami mencoba menguji mereka sebenarnya. Kami mencoba memulai dengan pertandingan bertahan dan kami akhirnya bisa mencetak gol, tetapi mereka akhirnya membalas dengan 2 gol, ucapnya. Pelatih berusia 60 tahun itu mengaku bahwa sebenarnya pemainnya sudah tampil sangat bagus. Ia bahkan mengatakan timnya lebih layak menang timbang Persija selaku tuan rumah pada pertandingan kali ini. Menurutnya, penyebab kekalahan Persis Solo ini karena kesalahan yang dibuat para pemainnya sendiri.